Oke, kembali lagi di channel Mata Data. Oke, langsung saja kita menuju ke informasinya di posisi ke-20 di tempat 21 maksud kami ditempati oleh pembalap Logan Sargeant dari Williams dengan 0 poin. Lalu di peringkat ke-20 ditempati oleh Valtteri Bottas dengan koleksi 0 poin dari Kick Sauber. Di posisi ke-19 ditempati oleh Pierre Gasly, pembalap asal Prancis ini dari tim Alpine. Lalu di peringkat ke-18 ditempati oleh pembalap asal China yaitu Zhou Guanyu dari tim Kick Sauber dengan koleksi 0 poin. Di posisi ke-17 ditempati oleh Alexander Albon, pembalap asal Thailand ini dari tim Williams mengoleksi 0 poin sejauh ini. Di posisi ke-16 ada Kevin Magnussen dari Haas dengan koleksi 1 poin. Lalu di posisi ke-15 ditempati oleh Esteban Ocon dari Alpine dengan koleksi 1 poin. Di posisi ke-14 ada Daniel Ricciardo dengan koleksi mengoleksi 5 poin dari tim RB. Lalu di posisi ke-13 ada Nico Hülkenberg dari Jerman dengan koleksi 6 poin. Lalu di posisi ke-12 ditempati oleh pembalap Ferrari yaitu Oliver Bearman dengan koleksi 6 poin. Di peringkat ke-11 ada Lance Stroll dari Aston Martin dengan koleksi 9 poin. Di posisi ke-10 ada Yuki Tsunoda dari Jepang dari tim RB dengan koleksi 14 poin. Di posisi ke-9 ada Lewis Hamilton dari Mercedes dengan koleksi 27 poin. Lalu di posisi ke-8 ada Fernando Alonso dari Aston Martin dengan koleksi 33 poin. Di posisi ke-7 ada George Russell dari Mercedes-Benz dengan koleksi 37 poin. Lalu di posisi ke-6 ada Oscar Piastri dari McLaren dengan koleksi 41 poin. Posisi kelima ada Carlos Sainz dari Ferrari dengan koleksi 83 poin. Posisi keempat ada Lando Norris dari McLaren dengan koleksi 83 poin. Di posisi ketiga ada Charles Leclerc, pembalap asal Monaco dari Ferrari dengan koleksi 98 poin. Lalu di posisi kedua ditempati oleh Sergio Perez, pembalap asal Meksiko ini mengoleksi 103 poin dari Red Bull Racing. Dan di posisi kepuncak masih ditempati oleh pembalap asal Belanda, Max Verstappen dari Red Bull Racing dengan koleksi 136 poin. Itulah tadi informasi yang kami berikan update klasemen sementara F1 setelah diadakannya Grand Prix Miami 2024. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mata Data dan diaktifkan juga tombol notifikasinya supaya kawan-kawan semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel Mata Data. Dan jangan lupa di share video ini supaya kawan-kawan yang lain yang belum mengetahui channel ini segera mengetahui channel Mata Data. Oke kawan-kawan, terima kasih atas kunjungannya.